santuy. Dibilang ya shit aku santuy. Di komen negatif aku santuy. Dibilang ya shit aku santuy. Mereka bilang ku copy paste komen mereka ku santap macam breakfast. Ku tak merasa diri the best tapi karena ku melaju macam the flash. Wange lah say ku pun viral. Mereka jadi sentimental. Aku sudah siap mental. Lalu mereka cahit mental. Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini. Selamat datang di Indorie. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku ingetin untuk teman-teman semua, silakan klik like dan subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe. So take it. Oke, kali ini ada salah satu suggest dari subscriber channel ini. Karena aku kemarin sudah reaction Headwind, jadi dia suggest vokalisnya yaitu Dato' Zainal Abidin ini ya, persembahannya solo membawakan lagu Hijau. Ini sepertinya lagu dia sendiri ya, karena aku juga belum pernah melihat Zainal Abidin ini bernyanyi solo. Ini pertama kali aku mendengar dia bernyanyi solo. Ini juga waktu dia masih muda sepertinya, ini throwback ini ya. Oke lah, langsung kita lihat aja perform Dato' Zainal Abidin ini ya, yang membawakan lagu Hijau. Berapa, saya rasa saya nak nyanyi dengan Syam. Lepas tu saya pindahkan dengan awak semua eh. Boleh eh? Wah, kan masih muda. Oh, masih gondrong rambut. Comel juga dia kan. Bumi yang tiada imbang, seumpama hamba. Dia cemar manusia yang jahil ketawa. Bumi yang tiada umum. Ini lagu tentang bumi nih ya. Keren juga ya, lagu tentang bumi jarang. Udara bagai tiada nyawa. Masih muda ya. Pasti hilang suatu hari tanpa disadari. Ulalala pasti lambat laulah duniaku yang malang. Dewasa ini kita saling kayak lagu-lagu yang di hati ya, nada-nadanya. Kejayaan yang akhirnya membinasakan, apalah gunanya kematangan pikiran bila di jiwa kita masih lagi muda dan mentah. Kulihat hijau. Yeah.
ada yang ngerti ada yang enggak kata-katanya. Di dunia tak meleteh. Bahasa apa ya? Bahasa Kelantan apa sampah ya? Siapa yang melihat dikala kita untuk Zainal ini ya. Mungkin kan terlewat dewasa ini kita saling merayakan. Tegas suaranya. Kejayaan yang akhirnya membinasakan. Apalah gunanya kematangan pikiran bila di jiwa kita masih lagi muda dan mentah kulihat hijau. Oke, keren lagu ini, keren, perform yang keren. Ini baru namanya entertainer ya, menghibur banget. Jadi dia bisa mengentertain semua penonton, semua pendengarnya di studio maupun di rumah ya. Keren banget ini Dato' Zainal Abidin ini ya. Suaranya juga mantap, suaranya dia nih karakternya tegas ya. Dan dia bernyanyinya juga pengucapan kata-katanya tuh jelas. Tadi ada kata-kata bahasa apa itu ya, aku kurang tahu. Kayaknya bahasa Kelantan atau bahasa Sabah atau bahasa daerah mana gitu ya. Tapi aku mengerti apa artinya tadi ya. Pas pertama tadi aku kurang dengar karena ucapan kata-katanya kurang jelas, tapi pas akhir-akhir tadi yang musiknya agak slow tadi baru kedengaran banget itu kata-katanya, jadi aku mengerti apa artinya tadi ya. Untuk lagunya juga keren, lagu tentang bumi, liriknya mantap ya. Jadi ya itu aja kalau menurut aku untuk penampilan ini, untuk perform ini keren lah, thumbs up deh ya. Itu aja kalau menurut aku untuk video kalian, cukup sampai di sini aja ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, support channel ini, dan akhir kata peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.